Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ini karena kita punya doa sebagai senjata kita. Kalau kita enggak punya harta, enggak apa-apa, kita punya doa. Kalau kita tampangnya biasa-biasa, enggak apa-apa, kita doanya luar biasa. Kalau kita ngerasa kayaknya enggak punya sesuatu yang menarik, enggak apa-apa, doa kita itu menarik di sisi Allah. Pokoknya kalau kita enggak punya apapun, enggak punya modal apapun dalam hidup, kita punya Allah Subhanahu wa taala, tinggal minta sama Allah. Sal tu toh, mintalah Allah akan kasih. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jadi selama kita masih berdoa kepada Allah, la ta'asu, jangan berputus asa.